pemirsa, selamat pagi. Ya, halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang menilai pentingnya penguatan landasan sosiologis pada revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat melaporkan kerugian yang diderita selama menjadi konsumen. Komisi 6 DPR RI mendorong penguatan landasan sosiologis dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai persepsi masyarakat saat menjadi konsumen. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI beberapa waktu lalu, Darmadi Durianto menyebut rumitnya birokrasi ditambah dengan persepsi akan mendapat kerugian lebih banyak ketika melapor, menyebabkan masyarakat Indonesia cenderung pasrah ketika mendapat hal yang tidak menyenangkan selama menjadi konsumen. Darmadi berpendapat landasan sosiologis pada revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diperkuat agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat melaporkan kerugian yang diderita. Dia enggan, dia pasrah karena memang ada kelemahan di persepsi masyarakat bahwa kalau saya melapor nanti habisnya akan lebih banyak daripada nilai saya dapat ganti. Mungkin lebih ribet gitu, persepsi-persepsi itu yang harus dilindungi. Jadi akhirnya menjadi pasrah. Kita melakukan penelitian di banyak wilayah, di Bali juga begitu, hampir semua wilayah. Jadi Kalimantan, Sumatera, penelitian, dan ternyata sikap pasrah itu ada di mana-mana. Nah ini landasan sosiologis untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Ya kan? Nah ini nanti ada upaya-upaya edukasi ke konsumen. Bagaimana sekarang mau edukasi, orang anggarannya nggak ada? Selain itu, Komisi 6 juga berpandangan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dapat merangsang masyarakat untuk aktif melapor bila mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika menjadi konsumen. Revisi Undang-Undang ini juga harus menggencarkan sosialisasi tentang hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Ken dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini dari Balek DPR RI yang berharap rancangan Undang-Undang Statistik segera disahkan, mengingat data yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman. Rancangan Undang-Undang Statistik dirasa penting dalam era revolusi 4.0 yang berbasis big data. Rancangan Undang-Undang Statistik ini masuk dalam daftar RUU Prolegnas, RUU Prioritas Tahun 2023. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyatakan, rancangan Undang-Undang Statistik sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan, mengingat data yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman. Menurut Willy, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah ketinggalan zaman secara metodologi sehingga membutuhkan perubahan yang mutakhir. Ini sangat urgent, time change, people change. Ya. Kita hidup dalam revolusi industri 4.0 yang berbasis big data, IoT, sementara undang-undang kita, Undang-Undang 1997 sangat ketinggalan, baik secara metodologi, manajemen, dan kebijakannya. Tentu ini bukan hanya revisi, tapi pembuatan hal yang baru. Jadi kita benar-benar ingin sebuah undang-undang yang lebih mutakhir, undang-undang yang lebih komprehensif, yang meliputi statistik yang sangat luas sekali. Mengingat masih banyaknya data milik pemerintah yang tidak sinkron, Willy mengungkapkan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang presisi dan tepat sasaran, dibutuhkan data statistik yang akurat. Willy juga mengatakan jangan sampai data yang ada menggiring opini publik tertentu dalam mencapai kepentingan kelompok dan golongan. Langkah selanjutnya, Balik DPR RI mengundang beberapa pakar dan berdialog dengan stakeholders dalam menerima masukan-masukan terbaik untuk merancang undang-undang ini. Fiona dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR berharap Direktorat Jenderal Pajak dibuatkan badan sendiri terpisah dari Kementerian Keuangan. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyayangkan masih lemahnya mekanisme pencegahan dan pengawasan internal di Kementerian Keuangan yang dinilai menyebabkan banyak temuan transaksi janggal yang muncul ke permukaan publik. Pasca menguatnya temuan transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, Komisi 11 mendukung reformasi birokrasi, sistem pengawasan, dan pencegahan internal. Banyaknya kasus yang muncul ke permukaan publik mengindikasikan lemahnya mekanisme pencegahan dan pengawasan di Kementerian Keuangan. Anggota Komisi 11, Heri Gunawan, mengatakan sistem pengawasan internal Kementerian Keuangan masih lemah. Meski Menkyu mencanangkan peningkatan kapasitas di semua lini, hal itu belum terrealisasi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran di jajaran Kementerian Keuangan. Tetap walaupun triline dan lain sebagainya, itu sistem pengawasan internal juga kan ada yang namanya mantan Wakil Menteri Keuangan, ada yang namanya mantan Dirjen. Tentunya EU pakai EU itu selalu ada. Harapan kami terkait masalah sistem pengawasan ini mungkin akan lebih baik melibatkan akademisi atau melibatkan profesional lain di luar Kementerian Keuangan agar fungsi pengawasan di Kementerian Keuangan bisa berjalan dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 11 lainnya Melkias Markus Mekeng mengatakan, seharusnya komite perpajakan diisi oleh orang yang independen, seperti akademisi, bukan berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan. Pengurusan daripada komite pengawas perpajakan itu harus diisi oleh orang-orang yang independen, yang tidak lagi mantan daripada Departemen Keuangan di situ, mantan Dirjen di situ, segala macam yang membuat juga publik tidak merasa nyaman gitu loh. Jadi harus ditaruh orang yang misalnya dari akademisi, orang ahli accounting, ya kan banyak itu. Taruh di situ biar mereka bisa mewakili publik untuk menyuarakan apa yang tidak benar di Direktorat Jenderal Pajak. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2, pemirsa. Di sini Komisi 2 DPR RI menilai rancangan undang-undang provinsi dapat memberikan landasan serta kepastian hukum bagi provinsi-provinsi di Republik Indonesia. Dan juga pemirsa, undang-undang pembentukan provinsi yang ada saat ini tentunya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kondisi sosial kemasyarakatan. Komisi 2 DPR RI menegaskan RUU Provinsi akan memperkuat pelestarian budaya dan adat istiadat di setiap daerah yang memiliki kekhasan dan karakteristik yang kuat.
Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung memaparkan beberapa poin penting dalam pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah hari jadi, batas wilayah, serta karakter dan kekhasan daerah. Seperti diketahui bahwa hari jadi Provinsi Jawa Tengah adalah 4 Juli 1950, hal ini berbeda dengan kondisi sejarah dan hukum yang sebenarnya, di mana Provinsi Jawa Tengah telah berdiri sejak 19 Agustus 1945. Dengan adanya undang-undang ini, itu menjamin kekhasan dan karakteristik pembangunan di masing-masing provinsi. Ya. Kalau tergabung dengan provinsi yang lain dalam satu undang-undang, justru tidak kelihatan karakteristik dan kekhasan, terutama masalah adat istiadat budayanya. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengatakan, RUU ini akan memberikan landasan dan kepastian hukum bagi provinsi-provinsi di Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Pembentukan Provinsi telah lama dibentuk pada tahun 1950 dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kondisi sosial kemasyarakatan. Kedepan Undang-Undang ini juga ingin memberikan satu kepastian kepada pemerintah daerah agar di dalam menyusun regulasi di bawahnya Undang-Undang, itu konsiderannya sudah pas gitu ya. Turunannya itu ada peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan seterusnya sampai peraturan daerah, itu diharapkan bisa sinkron semuanya. Dari Jawa Tengah, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memperlancar arus mudik lebaran tahun 2023, Komisi 5 DPR RI mendorong koordinasi di antara pihak terkait dalam persiapan sarana dan prasarana arus mudik. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap lonjakan pergerakan pemudik, terutama yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Hal itu untuk mencegah terjadinya penumpukan. Anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mengapresiasi koordinasi dini yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam persiapan arus mudik. Ishak juga melihat pemerintah terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana. Diyakini, arus mudik tahun ini akan lebih lancar dari tahun sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakni perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan marka jalan, rest area, serta penerangan jalan. Ini akan lebih baik dan saya yakin karena Pak Menhub sudah selalu membicarakan ini dan berkoordinasi dengan semua pihak. Insya Allah saya rasa 2023 biarpun volumenya luar biasa banyak bisa teratasi dengan baik. Dan saya lihat seperti di Sumatera Selatan aja, jalan tolnya siang malam dikerjakan. Nah, tidak mengenal waktu. Nah, untuk menghadapi lebaran ini, untuk menghadapi lampu-lampu di jalan banyak dipasang oleh Menhub. Jadi upayanya saya rasa sudah cukup. Potensi pergerakan masyarakat di masa mudik lebaran tahun 2023 ini diperkirakan mencapai 123,8 juta orang, di mana kendaraan pribadi roda 4 masih menjadi pilihan tertinggi masyarakat. Diprediksi jumlah pengguna roda 4 mencapai 27,3 juta orang atau 22,7% dari total pergerakan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, baru-baru ini bisnis pakaian bekas impor atau bahasa kerennya yaitu thrifting pemirsa tengah ramai disorot. Dan pemerintah menilai bisnis thrifting sangat merugikan pelaku usaha lokal di industri tekstil. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Saksikan Aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Ya, misalnya selain merugikan pelaku UMKM yang memproduksi produk lokal, keberadaan produk tekstil bekas impor juga dinilai membawa dampak buruk bagi lingkungan hingga pendapatan negara. Nah, pemirsa, pakaian bekas ini merupakan barang selundupan alias ilegal dan tidak membayar bea dan juga cukai, sehingga merugikan tentunya negara. Dan di sini pemirsa, DPR RI pun mendukung kebijakan pemerintah yang melarang praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal. Dan menjamurnya praktik jual beli barang bekas dinilai karena mudahnya akses masuk barang bekas di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum yang berlaku untuk memberantas praktik jual beli barang bekas tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Baru-baru ini, pemerintah dengan tegas melarang penjualan baju bekas impor. Keberadaan bisnis baju bekas impor dianggap bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Aturan larangan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam peraturan ini, telah disebutkan pada pasal 47 bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Di tengah naik daunnya bisnis berburu pakaian bekas impor di kalangan anak muda, larangan ini pun menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dengan pelarangannya karena dianggap mengganggu usaha lokal, ada juga yang menentang dengan alasan thrifting bisa menjadi solusi untuk memiliki barang branded dengan harga miring. Tak tinggal diam, DPR pun turut buka suara dengan mendesak pemerintah dapat segera menangkap pelaku utama dan memutus mata rantai dari praktik impor produk pakaian bekas tersebut. DPR sangat menyayangkan masuknya produk pakaian impor bekas yang mengancam usaha para pelaku UMKM, khususnya tekstil, serta pabrikan sandang dalam negeri. Sebab harga jual produk ilegal tersebut jauh lebih murah dari harga normal. Selain itu, jika tidak diambil tindakan tegas, impor pakaian bekas dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Sebab pakaian bekas impor ini tidak melalui proses uji laboratorium dan karantina. Kita prihatin. Pertama soal kesehatan, kedua soal pabrikan yang menangani ini, yang pabrik tentunya karyawannya jutaan mungkin ya, atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Ini kalau pabriknya tutup gimana? Nah, kemudian departemen store kita, beberapa departemen store yang menengah bawah itu kan bisa masyarakat beralih ke barang-barang bekas ini. Nah, ini dalam rangka ketahanan produksi kita di Indonesia, kita betul-betul harus menjaga. Nah, perlu diketahui yang masuk itu tanpa izin, ilegal. Jadi di perdagangan itu sudah ada larangan kecuali produk-produk yang memang dibolehkan. Misalnya pesawat terbang bekas kalau baru kan mahal gitu ya. Kemudian kapal selam yang begitu-begitu. Tapi yang lain-lain nggak bisa gitu. DPR secara tegas menolak jual beli baju bekas impor yang saat ini tengah menjadi salah satu fenomena dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Penolakan ini sebagai bentuk sikap untuk melindungi industri tekstil milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dirugikan oleh hal ini.
DPR menilai impor produk tekstil bekas dan ilegal tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong konsumsi produk lokal melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Jika industri tekstil dalam negeri mati, ada 3,5 juta orang lulusan baru yang akan berpotensi menjadi pengangguran. Maka dari itu, langkah pemerintah melarang baju impor bekas untuk menyelamatkan produsen tekstil sudah tepat. Ya, kami mendukung pelarangan penjualan baju bekas, terutama yang dari luar negeri, masuk ke Indonesia, karena beberapa risiko itu menyertai. Pertama, tentu saja risiko kesehatan, karena kita tidak tahu siapa yang sebelumnya memakai dan bagaimana treatment setelahnya. Yang kedua, sebenarnya produksi dalam negeri kita, baju baru yang relatif murah itu juga banyak. Kalau baju-baju bekas itu masuk ke Indonesia, itu yang di sana harganya murah atau bahkan tidak ada harganya masuk ke Indonesia, tentu saja itu mengancam produksi nasional kita. Barang-barang kita sebenarnya bersaing, harganya bisa bersaing kok, tidak terlalu mahal, dan itu produksi yang saya yakin bisa dihasilkan dan menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi melarang barang-barang bekas dari luar negeri itu melindungi dua, melindungi produksi Indonesia dan melindungi tenaga kerja Indonesia yang diserap melalui produsen baju-baju kita. Kalau sudah dinyatakan ilegal, seluruh aparat kita harus bekerjasama mencegahnya. Pemerintah daerah di daerah-daerah perbatasan sudah harus juga dikomunikasikan supaya aparat di daerah itu juga ikut terlibat mencegah. Bea cukai juga begitu, lalu kepolisian, tentara kita juga menjaga perbatasan kita bersama-sama supaya tidak ada lagi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Jika tidak segera dihentikan lewat regulasi dan law enforcement yang tegas, DPR khawatir volume impor pakaian bekas akan terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak boleh membiarkan hal buruk ini terus berlangsung. Terlebih, impor pakaian bekas juga bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi yang selama ini selalu menekankan pentingnya TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Tim Liputan, IVR Parlemen, melaporkan. Berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah memang sesuatu yang sangat menyenangkan dan akan membuat pikiran Anda segar kembali. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi sekaligus rekomendasi tempat wisata yang akan memanjakan mata dan pikiran Anda tentunya pemirsa, dan tentunya terletak di daerah Bandung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09, pemirsa. Iya, pemirsa, siapa tentunya yang tidak kenal dengan Bandung. Nah, di sini Bandung tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mall dan juga kafe yang unik, tapi juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu tempat yang paling populer untuk dikunjungi adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Nah, wisata Tangkuban Perahu ini memberikan nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya yang ada di Bandung. Suasana yang sejuk dan misterius turut didukung dengan legenda Sangkuriang masih dipercaya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung hingga saat ini. Ya, mari kita saksikan indahnya pemandangan Tangkuban Perahu dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis.
Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri tiga kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah. Dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi, pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu, terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat dengar pendapat dengan pakar ekonomi Faisal Basri. Dengan agenda mendapatkan masukan agar Indonesia memiliki komoditas nasional dan juga sistem perdagangan yang efisien. Dan pada siang harinya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Umroh dan Haji. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rena Reski dan juga rekan saya. Negeri Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.